Ini adalah bonsai kelapa, yang dimana bonsai kelapa ini sudah berusia 1,5 bulan. Yang saya taruh di dalam botol aqua yang berguna untuk memancing pertumbuhan akar. Syukur alhamdulillah, pertumbuhan akar pada bonsai kelapa ini sudah mencapai sampai panjang botol aqua yang ada. Ini adalah botol aqua besar. Dan apabila dia sudah tumbuh dan akar sudah banyak pada dasar botol aqua ini, kita pindahkan ke pot. Dan mulai daun pada apa juga sudah pecah. Kemarinnya ini sempat hampir mati, tapi tetap saya pertahankan. Syukur alhamdulillah akhirnya hidup. Buat saudara-saudara atau kawan-kawan yang ingin tanya, ingin tahu bagaimana caranya mungkin bonsai kelapa seperti ini, silahkan, insya Allah saya akan beri tunjuk dan beritahu. Ini sengaja belum saya bersihkan. Kadang-kadang dia apabila kita melakukan ini terlalu bersih dan kita tidak menutupnya dengan kain, dia akan terjadi pepecahan sini. Karena saya sudah mengalami satu hal sekali macam tersebut, makanya saya sengaja tidak saya bersihkan kali. Ini juga bonsai kelapa. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.